Untuk yang selanjutnya, kepada pasangan calon Bapak Haji MZ Hendra Cahaya SE MSI dan Bapak Haji Silvana. Tiga, balik, terbalik Pak. Oke, Bapak Haji MZ Hendra Cahaya SE MSI dan Bapak Haji Silvana mendapatkan nomor urut 3. Kepada pasangan calon Bapak Joni Alamsyah Hidayat Esos dan Bapak Samsir Esikom untuk dapat membuka tipat yang telah disediakan. Selanjutnya dapat kami ulang kembali terkait dengan nomor urut pasangan calon dalam pelaksanaan pemilihan serentak SN MSI dan Bapak Dr. Andes Haji Masdar Nawawi MM dengan partai politik pengusul Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan nomor urut 2. Selanjutnya pasangan calon Bapak Haji MZ Hendra Cahaya SK dan MSI dan Bapak Haji Supana dengan partai politik pengusul Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan nomor urut 3. Selanjutnya terkait dengan hasil pemilihan nomor urut yang telah dilakukan akan kami tuangkan terlebih dahulu dalam sebuah berita acara yang sedang kami susun dan kami